ini kakinya sakit. Kalau diteku, kalau mau berdiri, kalau ruku, sujud itu pret, prot, apa bunyi tok, kreketek, kreketek gitu ya. Gara-garanya sih, ya pertama faktor usia. Alagaan, ikut pucah. Udahannya sih, lagi mainnya sih gak berasa ya. Udahannya itu pas bangun tidur, Masya Allah, itu sakit semua itu. Sakit semua. Nah, siap lagi sholat, lagi ruku, lagi sujud, apalagi habis sujud mau berdiri, Masya Allah sakitnya ini dengkul. Ya pertama ya kata orang sih memang udah olinya habis kali atau ada masalah lah gitu ya. Yang jelas sih faktor usia, olahragaan, ikut main futsal, udah gitu main voli lagi, habis futsal main voli lagi, berapa set, berapa game, berapa itu. Nah kemarin ada temen nyaranin suruh minum biji atau buah kolang kaling yang biasa ada di bulan Ramadan tuh ya, dibikin manisan pakai sirup boleh, pakai apa tuh, pakai gula boleh, bagi yang tidak punya sakit gula ya boleh. Nah ini udah bikin yang mau dicoba nih ya, insya Allah kita nanti hasilnya bagaimana. Nah ini sehari minimal 10 biji. Nah ini udah manis, udah enak ya, kita cari obat yang enak-enak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan makanan ini jadi obat untuk berbagai penyakit yang ada di tubuh hamba. Angkat semua penyakit ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Obat enak banget. Ini mah jangan kan 10. Mangkok enggak habis. Tadi beli di jalan 1 kilo 10.000. Kalau 2 kilo bisa murah. Ada yang jual 15.000. Ada yang 2 kilo 15.000, tergantung yang jual, tergantung di mana jualnya, tergantung siapa yang jualnya, dan tergantung siapa yang beli. Ya ditawar, kalau ditawar dikasih, kan murah banget, masa ditawar. Enak. Ini obat enak banget. Kita tunggu hasilnya aja, bagaimana nih dengkulnya, bagaimana nanti ya, nantikan ya gimana nanti nih hasilnya. Makasih. Kolang kaling, selamat berbuka puasa. Saya itu beberapa hari yang lalu sakit kaki ini dengkul. Nah, ingin buktiin aja. Ada yang bilang pakai buah kolang kaling setiap hari 10 biji buah kolang kaling. Coba buah kolang kaling itu dimasak, direbus, atau kalau mau dicampur sirup atau dicampur gula boleh, bagi yang tidak punya apa itu gula. Nah ternyata sekarang alhamdulillah nih, sudah bagus. Sudah enak.
dengkul tidak sakit lagi. Sudah enak. Alhamdulillah. Ternyata luar biasa biji kolang-kaling ya, yang biasa kita temui di bulan puasa. Nah, ternyata di hari biasa pun kita bisa konsumsi untuk kesehatan kita. Minimal 10 biji, 15 biji sehari boleh. Ya. Murah harganya juga cuma 10.000 sekilo. 10.000, ada yang 7.500, ada yang 15.000, macam-macam. Ya. Nah, sambil lihat-lihat pemandangan, menikmati udara sore. Both broke.